Bak Mandi Super Bebas 2010. Aku tadi lihat ikan sih. Iya, musim seperti ini memang paling pas. Benar apa sih seru? Ini tadi jatuh. Terima kasih ya. Sama-sama. Kamu hati-hati dong. Iya, aku sampai tidak sadar. Sepertinya mereka mau pergi ke onsen. Senangnya. Kamu juga mau pergi ke onsen, Shizuka? Iya, onsen. Rasanya aku ingin berendam di onsen sambil melihat pemandangan yang indah dengan santai. Pemandian air panas dan pemandangan yang indah. Kalau saja aku tahu tempatnya dan bisa mengajak Shizuka ke sana, dia pasti akan senang. Oh iya. Bagaimana kalau pakai ini saja? Bak Mandi Super Bebas 2010. Apa itu? Nah, Nobita, coba kamu berendam di dalam bak mandi ya. Berendam? Nah, sudah siap. Lalu apa? Ini sih namanya mandi di rumah sendiri dong. Yang begini sih tidak seru . Bak mandinya memang biasa, tapi kan sudah dipasangi alat bak mandi super bebas 2010. Berikutnya tekan tombol merah. Titik merah ini menandakan lokasi dengan pemandangan yang sesuai. Pemandangan yang sesuai? Pemandangan yang sesuai untuk suasana mandi air panas. Nah, coba tekan satu. Yang mana saja boleh. Apa ya? Afrika. Nah, nanti kalau sudah mau pulang tekan tombol biru ya. Hati-hati. Bagaimana? Iya, luar biasa Doraemon. Kalau begini kita pasti bisa bikin Shizuka senang nantinya. Bak mandi super bebas 2010. Pokoknya alat ini hebat sekali loh. Ayo sama-sama. Kita mandi air panas. Sakit. Jangan mengintip ya. Tapi cara pakai alatnya bagaimana? Oh iya, begini. Lalu, selanjutnya bagaimana? Tinggal tekan saja. Kamu mau pilih tempat yang di mana? Kalau sudah mau pulang, tekan tombol biru. Orang-orang di sekitar tidak akan melihat kamu. Tenang saja. Apa benar bisa seperti itu? Baiklah. Belanda. Oh iya, aku ingin coba pergi ke tempat lain, boleh? Silakan sesukamu. Iya. Sebelumnya aku mau beritahu soal tombol kuning. Tombol kuning? Yang ini? Sudah aku tekan. Jangan! Shizuka? Gawat! Dia menekan tombol jalur acak. Tombol jalur acak? Shizuka akan keliling dunia dan berpindah tempat tiap 30 detik dipilih acak oleh komputer. Cuma begitu, kalau begitu malah bagus. Masalahnya kalau tidak menekan tombol bata, dia akan terus begitu selamanya. Kalau begitu ya tekan saja. Cara tekannya bagaimana? Soalnya sekarang Shizuka pergi kemana tidak ada yang tahu. Wherever you go. Ini Gunung Everest.
Kenapa kamu pikir si Suka ada di sini? Karena di New York ada dia. Nobita! Doraemon! Nobita! Benar ada di sini. Kita harus cepat sebelum dia pergi ke tempat berikutnya. Ya. Sana. Kenapa dia selalu ada di tempat yang tinggi seperti itu sih? Sudahlah, ayo cepat tolong dia. Oh iya. Nobita! Doraemon! Shizuka! Cepat keluar dari bak mandi. Tidak mau, aku mau. Ini bukan waktunya untuk berpikir begitu. Menangkap si Suka. Carilah so penangkap. Kita bisa memberitakan dari ini untuk menangkap target yang kita mau. Nanti saja. Baiklah, tangkap yang di depan banteng itu. Kok begini? Dia tidak ada di sini. Karena di sini memang bukan titik poin pemandangan indah, kan? Kalau begitu, ayo kita ke tempat yang lain. Memang sih, ini titik poin pemandangan indah. Tapi terlalu jauh. Baiklah, selanjutnya. Shizuka! Tidak ada. Tadi benar kan dia bilang perginya ke Cina? Cina kan negara sangat luas. Titik poinnya juga bukan satu tempat saja. Ada! Hah? Gawat! Dia sudah mau pindah lagi. Kalau begini, apa boleh buat? Akan aku gunakan meriam roket manusia. Ayo Nobita, cepat masuk. Tekan tombol biru dan kuning bersamaan. Cuma itu cara untuk menghentikan alat otomatisnya. Siap ya? Tunggu. Targetnya adalah Shizuka. Peluru Nobita. Shizuka, kita sudah kembali ke rumahmu. Iya, terima kasih Nobita. Ya, kembali seperti di awal lagi. Ya, untung saja. Kalian penting.